malam ini adalah malam Jumat Kliwon, teman-teman. Ini kami menuju ke alun-alun Kota Batang. Sepanjang perjalanan kami disuguhi dengan berbagai macam aneka jajanan, karena Kliwonan itu adalah sejenis pasar malam yang adanya di saat malam Jumat Kliwon. Semuanya jumpa lagi bareng Mahmud. Ini saya itu ada di alun-alun. Ini kami membeli kaos gantung atau kaos dalam buat anak saya, Otima, teman-teman. Ini kami beli dua, 20.000. Dan ini kami jalan lagi ya untuk mencari kaos kaki. Dan kami pun mampir ke tempat katok atau celana pendek buat Salman. Dan ini lanjut lagi beli kaos kaki. Ini 3 10.000, teman-teman. Ini kaos kaki buat sekolah ya, teman-teman. Dan di sini biasa ada pertunjukan topeng monyet, teman-teman. Di bundaran alun-alun itu banyak sekali dokar atau kereta kencana ya, teman-teman. Ini per orangnya itu 10.000. Ini kami mampir untuk beli krep ya, teman-teman, karena anak-anak minta krep. Ini kami beli dua, satunya itu 5.000, jadi kalau dua itu 10.000, teman-teman. Anak-anak yang satu minta rasa coklat dan yang satu rasa rasa rainbow. Lampu kas. Malam Jumat Kliwon mati lampu, tapi cuman di bagian sini aja ya, teman-teman, karena mereka pakainya diesel. Sambil ditemenin pemandangan malam ini, yaitu dokar ya, teman-teman, atau kereta kencana yang lewat. Alhamdulillah lampunya nyala lagi, teman-teman. Mau membeli kipas angin. Musim panas seperti ini kipas angin di rumah mati, teman-teman. Makanya kami putuskan untuk beli kipas angin lagi. Ini di tempat langganan kami, teman-teman. Kipas angin ini harganya 160, teman-teman. Oke ya, bos onlineku, cukup sekian vlog kali ini. Kami sekeluarga minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak sopan atau menyinggung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Ini saya dubbing di dekat kandang ayam.